نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kita mengatur setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita solat subuh secara berjemaah dan sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi yang penuh rahmat ini. Dan antara benda yang paling besar kita duduk dalam majlis ilmu ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan antara kelebihan orang berada dalam majlis ilmu ni, yang pertama, nazalat alaihim musakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah. Sakinah makna dia ketenangan. Jadi kalau kita nak hidup dalam keadaan ketenangan, biasa-biasakan duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua, Nabi sebut wa ghasyiyat humur rahmah, mereka akan diselubungi oleh rahmat kasih sayang Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa haffat alaihimul malaikah, mereka akan dipenuhi oleh golongan malaikat bersama dalam majlis tersebut. Maknanya masjid kita walau tak penuh, tapi sebenarnya dipenuhi oleh para malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Ta'ala akan menyebut nama orang yang berada dalam majlis ilmu itu di sisi para malaikat. Jadi nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi antara sebab utama kita nak duduk dalam majlis ilmu ni adalah kerana nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Dan kita hidup ni tuan-puan, kita amat memerlukan rahmat dan kasih belas Allah Ta'ala. Rahmat ni maksud dia kasih sayang, belas kasihan Allah. Sebab tu bila kita nak tidur, Nabi ajar kita satu doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi, dengan namamu ya Allah aku letakkan belakangku untuk aku tidur. In amsakta nafsi farhamha, kalau kau nak sekat ruh aku ni, tak masuk dah ruh ni, nak mati lah maknanya. Kalau kau nak sekat ruh aku ni, tak nak masukkan semula, farhamha, kau rahmati dan kesiankan roh ini ya Allah. Wa in arsaltaha, tapi kalau kau nak masukkan semula roh aku pagi esok, menyebabkan aku hidup semula, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, kau tolong jaga roh aku ni sebagaimana kau jaga hamba-hambamu yang soleh. Kalau nak matikan, rahmati ya Allah. Kalau nak hidupkan, tolong jaga ya Allah. Sebab tu bila orang mati kita panggil Allah yarham, Allah yarham, moga Allah rahmati. Lelaki pun Allah yarham, perempuan pun Allah yarham, bukan Allah yarhamah. Kalau orang sebut Allah yarhamah, maknanya dia tak belajar grammar. Lelaki Allah yarham, Allah merahmati Muhammad bin Abdullah. Perempuan pun Allah yarham, Zainab binti Yusuf, Allah yarham. Sama, tak ada Allah yarhamah. Yang ada mahnya kalau almarhum, yang tu ada mah, almarhum Muhammad bin Abdullah, almarhumah Zainab binti Yusuf. Betul. Kalau lelaki Allah yarham, kalau perempuan Allah yarham, kalau lelaki almarhum, kalau perempuan almarhumah. Situ je bezanya. Jangan nak sebut Allah yarhamah, itu tanda tak belajar bahasa Arab, buat malu je. Kalau nak letak belakang, tu nak letak depan, Allah yarham, moga Allah merahmati siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Kalau nak letak belakang, Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Tu maknanya dah meninggal tu. Kalau hidup lagi jangan cakap, kalau hidup lagi biasa kita cakap hafizahullah. Hafizahullah maksudnya moga Allah jaga. Maknanya rahmat. Nak cerita apa rahmat tu? Nak cerita moga Allah merahmati. Kalau hidup, jaga betul-betul. Kalau mati, rahmat. Sebab tu kita nak doa, kita sebut
wa taubatan qablal maut, sebelum mati harap sempat taubat. Wa rahmatan indal maut, waktu nak mati bagi kesian kuat-kuat supaya mati tak sia-sia. Wa maghfiratan ba'dal maut, lepas mati ampun berhabis dosa. Itu kan skrip doa kita. Jadi yang kita nak betul-betul, kita nak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Fatimah radhiyallahu anha, anak baginda yang amat baginda sayangi, dia kata, wahai Fatimah, kamu jangan tinggal doa. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha hebat, bi rahmatika astaghith, rahmatmu saja yang aku nak, ya Allah. Aku nak apa? Rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah, tolong perbetulkan, perelokkan seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kamu biarkan aku mengurus atur diri aku walaupun sekelip mata. Minta kau urus aku, ya Allah. Kau yang urus aturkan hidupku, ya Allah. Jangan bagi aku yang atur. Kalau aku sendiri atur hidup aku, pagi-pagi ni tidur lagi. Kalau Allah atur, subuh bangun dah. Kalau kita atur, tak bangun lagi ni, sedap tidur lagi. Tapi sebab Allah atur kehidupan kita, pagi-pagi duduk kat masjid dah, pagi-pagi dengan kuliah dah, sebab Allah atur. Jadi Aisyah, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, diminta oleh Nabi untuk baca doa mohon rahmat. Penting sangat ke rahmat ni? Nabi bersabda, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalih, seseorang itu takkan masuk syurga dengan sebab amal dia yang banyak. Banyak mana amal kita, tak sebab tu kita masuk syurga. Habis kita masuk syurga, walakin yadkhulul jannata bi rahmatillah, tapi dia boleh masuk syurga dengan sebab Allah kesian kat dia. Masuk syurga kita sebab, bukan kerana kita sembahyang banyak, bukan kerana kita sedekah banyak, tapi kita masuk syurga sebab Allah kesian kat kita. Kesian tu rahmat lah. Jadi bila Nabi bersabda macam ni, sahabat pun pelik. Sahabat kata, wala anta ya Rasulullah, kau pun sama juga ke? Kau masuk syurga sebab Allah kesian kat kau ke? Sahabat pelik. Sebab apa? Sebab Nabi ni buat amal banyak, takkan masuk syurga dengan rahmat saja juga, bukan kerana amal. Nabi kata, wala ana, aku pun sama, aku masuk syurga illa ayyataghammadani birahmatih, aku masuk syurga pun sebab Allah kesian je kat aku ni. Kalau nak agak amalan aku pun tak sebab tu masuk syurga. Maka Syekh Alawi Haddad dalam kitab beliau Nasaih Diniyah, dia kata, dia meriwayatkan satu athar daripada Al-Baihaqi. Dia kata apa? Pada zaman dulu ada seorang hamba Allah yang kuat beribadat, 500 tahun buat ibadat. Bila buat ibadat 500 tahun, Allah nak masukkan dia ke dalam syurga. Allah bagi tahu, udkhulil jannata birahmati, wahai ahli ibadat, kamu masuklah ke dalam syurga aku ni dengan sebab aku kesian kat kau. Kau kan jawab ahli ibadat ni, ya Rab bi amali, masuk syurga dengan sebab amal aku lah, ya Allah. Aku 500 tahun beramal, semayang, baca Quran, puasa, 500 tahun aku aman. So aku masuk syurga dengan sebab amal aku lah, bukan dengan sebab kau kesian kat aku. Allah Ta'ala kata, okey, nak kira mana kita kira. Kalau kau nak kira sangat, masuk syurga aku kata dengan rahmat aku, kau kata dengan amal kamu, okey. Kalau kau kata dengan amal kamu, ambil satu nikmat. Wahai malaikat, ambil satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat mata. Ambil nikmat mata, timbang. Ambil seluruh amalan orang ni, 500 tahun amalan, letak satu neraca lagi. Mana lebih berat? Nikmat mata yang berat ke amal 500 tahun yang berat? Jawabnya, mata lebih berat daripada 500 tahun. Kita duk amal sembahyang subuh ni, sembahyang subuh ke sembahyang apa ke, banyak-banyak sembahyang ke, kalau ambil amalan kita nak banding dengan nikmat satu je nikmat Allah, tak padan berat nikmat Allah ni. So masuk syurga sebab Allah kesian. Jadi gitu tak kena buat amal lah. Jangan pula sebab
dengan amal itulah Allah kesian. Dengan amal itulah Allah kesian. Allah tengok bangun pagi-pagi datang masjid kesian, Allah bagi rahmat. Jadi apa yang tajuk saya pada pagi ni, kita nak tengok apakah amalan-amalan yang boleh mengundang rahmat Allah. Baru masuk tajuk. Baru masuk tajuk. Cerita tadi kepentingan rahmat, tapi apakah amalan-amalan yang boleh mengundang rahmat Allah? Okey, yang pertama. Yang pertama Allah Taala sebut dalam surah An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Allah Taala sebut, dirikan salat, tunaikan zakat, taatlah kepada rasul, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Tiga amalan kat sini. Sembahyang, zakat, taat nabi. Nabi kat Allah Taala kata, mudah-mudahan dengan amalan ni kau akan dirahmati. Tambah sembahyang. Habis kalau sembahyang, sembahyang macam mana paling Allah bagi rahmat? Sembahyang jemaah. Mana bukti? Bukti Allah Ta'ala bagi rahmat orang sembahyang jemaah ni, bukti dia, mula-mula kita datang masjid, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Maknanya pintu rahmat ada kat masjid. Bukan satu, banyak abwab, pintu-pintu rahmat. So kita sembahyang dapat rahmat, kita dalam saf dapat rahmat, lagi kita zikir lepas sembahyang dapat rahmat, kita selawat sambil bersalam dapat rahmat. So yang pertama sembahyang. Nak dapat rahmat banyak, datanglah masjid. Okey, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Zakat ni yang panggil sadaqah wajibah, sedekah yang wajib. Bila kita tunaikan zakat, Allah Taala sebut, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kamu ambil daripada orang yang banyak harta ni akan zakat. Dengan sebab itu dia akan bersih hati dia. Orang zakat ni, orang berzakat ni bersih hati ni. Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah. Yang ketiga, wa athi'ur rasul, taatlah kepada rasul. Yang rasul suruh buat apa, nabi suruh buat apa, taat, maka kamu akan dapat rahmat. Itu yang pertama, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang kedua untuk kita dapat rahmat ialah ayat surah Al-A'raf ayat 204. Surah Al-A'raf ayat 204, iaitu sentiasa mendengar Al-Quran. Dengar dan baca Quran. Allah Taala berfirman, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar Al-Quran, wa ansitu, dan perhati baik-baik, la'allakum turhamun, moga-moga kamu dapat rahmat. Antara sebab dapat rahmat, dengar Quran. Zaman sekarang ni bersyukur kita tuan-puan, nak dengar Quran senang, dalam handset semua ada. Kalau nak dengar, nah, handset ni tuan-puan boleh download listening Quran. Download je listening Quran. Ada 5-6 orang qari-qari tuan-puan boleh dengar. Nak tidur, buka Tabarakalladzi, dengar. Buka Tabarakalladzi, dengar. Baca, insya-Allah dapat rahmat. Orang banyak dengar Quran ni, dapat rahmat Allah. Rahmat Allah ni tuan-puan, kita kena usaha masukkan dalam, bukan sekadar diri kita, anak kita, kenderaan kita pun kena masuk rahmat juga. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Lama dah baca Yasin, tapi ada satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam Yasin, wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun illa rahmatam minna. Ingat kataan illa rahmatam minna wa mata'an ila hin. Maksud dia antara tanda kekuasaan Allah ialah Allah Ta'ala ciptakan kapal yang berlayar di laut, yang mana dengan sebab ada kapal ni lah manusia boleh naik pergi sana pergi sini.
Dan Allah Ta'ala bagi tahu, wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Aku akan cipta pula kenderaan-kenderaan lain selain kapal laut yang serupa dengan kapal laut, objektifnya iaitu buat jalan orang. Maka lepas tu Allah cipta apa? Kapal terbang. Allah cipta kereta. Allah cipta motosikal, jet dan sebagainya. Okey, Allah bagi tahu lagi, wa inna sya, kalau aku nak, kalau aku nak, kata Allah Taala, kalau aku nak, walau nasya, walau nasya, kalau kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan kapal tersebut. Kalau aku nak, kata Allah Taala, aku boleh tenggelamkan kapal. Kalau aku nak lah, habis aku tak tenggelamkan juga. Bila aku tenggelamkan, bila aku tenggelamkan, fala sari khalahum, tak ada siapa boleh bantu. Wala hum yunqadhun, dan tak ada siapa pun boleh selamat. Allah Ta'ala bagi tahu, aku cipta kapal kepada kamu, kemudian kamu naik. Kalau aku nak, kata Allah Ta'ala, wa inna sya', kalau aku nak, nughriquhum, aku boleh tenggelamkan orang naik kapal. Bila aku tenggelamkan, fala sari khalahum, tak ada siapa boleh bantu orang dalam kapal tu. Wala hum yunqadhun, dan pasti tak ada seorang pun selamat. Ketika Syekh Profesor Dr. Hamka mentafsirkan ayat ni dalam tafsir Hamka, dia bagi contoh dua kapal. Sebab Profesor Hamka ni dia hidup zaman sekarang. Yang pertama dia kata kapal Titanic. Sebesar-besar kapal Titanic tu, Allah nak hancurkan, kena bongkah ais saja. Apa? Satu. Satu lagi dia bagi contoh kapal Vanderbilt. Kapal Vanderbilt yang tenggelam di kepulauan yang jauh. Tak tahu, sampai sekarang pun tak tahu sebab apa dia tenggelam. Sehingga Hamka tulis satu buku, tenggelamnya kapal Vanderbilt. Ha, ada dia punya novel. Dalam tafsir Al-Azhar sebut dua contoh. Nak bagi tahu apa? Sehebat mana kapal pun tuan-puan, kalau Allah nak tenggelamkan, tenggelam. Sama juga, sehebat mana kapal terbang pun, kalau Allah Ta'ala nak jatuhkan, jatuh. Sehebat mana kereta pun, kalau Allah Ta'ala nak rosakkan tengah jalan, walaupun kereta baru, tak sampai dia. Habis sampai juga tu kenapa? Kenapa kita nak kereta sampai juga? Illa rahmatan minna. Al kata, sampai juga sebab aku kesian je, sebab rahmat aku. Wa mata'an ilahin, dan aku bagilah dia sampai untuk dia bersenang-senang, tapi bukan lama. Ilahin, ada waktunya. Ada waktu sampai seronok-seronok kat rumah, cukup umur 60 tahun, mati. Ada waktunya. Tapi semua tu bergerak kerana rahmat aku. Oleh kerana kita bawa kereta pun sampai kerana rahmat Allah, kita usaha untuk mengundang rahmat dalam kereta kita. Macam mana caranya? Antaranya dengan Al-Quran. Antaranya, kan kita belajar tadi, salah satu cara nak rahmat, Allah Ta'ala bagi rahmat, dengar Al-Quran. Alhamdulillah kita ada Radio IKIM. Radio IKIM ni memang dekat-dekat waktu semayang dia pasang Al-Quran. Kita dengar lah. Saya ada pernah lah. Ni kadang-kadang cerita jin cakap ni tak boleh nak percaya. Jin ni, cerita jin. Ni dialog saya dengan jin. Saya ada ngajar seorang, ada ngubat seorang pesakit. Pesakit ni dia duduk di satu tempat, dan saya pergi kuliah kat situ sebulan sekali. Jadi pesakit ni datang di Masjid Tamayu, saya ubat. Ubat minggu ni minggu depan datang pula. Jin ni asyik datang keluar, datang keluar. Lepas tu saya kata, kau ni sakit hati sungguh. Kau ni kenapa duduk nyanyi ke orang ni? Orang ni baik. Dia kata, aku benci dia. Dan kau aku lagi benci. Dia kata kat saya, kau lagi aku benci. Aku masuk je, dia datang jumpa. Kau datang baca Quran, aku lari. Tapi aku masuk pula. Dia kata gitu. Aku benci kat kau, sampai aku tunggu kereta kau tiap-tiap bulan. Dia kata, tunggu je mana? Kau akan pergi kuliah kat tempat aku. Dia tahu. Aku tunggu nak tolak kereta kau. Tak boleh dia. Kenapa pula tak boleh?
Sebab petang-petang kau pergi, kau buka radio IKIM, ada Quran. Ni dia cakap ni, tak boleh percaya jin cakap ni. Tapi rasa macam percaya je kan. Sebab bila petang kan kita bawa kereta nak pergi kuliah kan, petang kan kita buka radio IKIM, dia dengar Quran radio IKIM. Jadi bila dengar Quran kita relax sampai dekat kuliah. Rupanya dekat kuliah tu, kawasan tu, kawasan nama-nama dia duk tunggu kita nak tolak kereta nak marah ni sebab ada ubat. Oh gitu. Tolak lah saya kata. Tak boleh ya. Quran ke? Tengok. Sebab apa? Sebab Quran. Tapi jangan pula kalau ada jatuh kereta tuan puan kata jenis tak dengar Quran lah. Jangan. Jangan tuan puan hukum orang macam tu pula. Bukan kerja kita menghukum. Kerja kita nak gundang rahmat masuk dalam kereta kita. Tak semestinya orang tu jatuh dalam gaung Allah tak rahmat dia. Tak. Allah rahmat dia cara lain. Allah rahmat dia, Allah uji dia. Kan Allah Ta'ala sebut orang Allah uji ni Allah sayang. Jangan pula kita menghukum. Jadi nak cerita salah satu cara untuk kita dapat rahmat Allah, dengar Quran. Ini duk dengar lagu je dalam kereta ni. Macam mana? Baik. Itu yang kedua. Yang kedua dengar Quran. Dan baca Quran. Kenapa saya kata baca Quran masuk juga? Kerana lepas kita baca Quran, kita baca doa. Allahummarhamna bilquran. Apa maksudnya? Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kamu jadikan Quran itu sebagai pemimpin, cahaya dan rahmat untuk kami. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, banyakkan istighfar. Nanti Allah kesian. Kita banyakkan istighfar, Allah pun kesian kat kita. Surah An-Namlu ayat 46. Surah An-Namlu ayat 46, Allah Ta'ala berfirman, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa tidak kamu beristighfar kepada Allah? Mudah-mudahan dengan istighfar kamu, kamu dirahmati. Maka kita pun banyakkan istighfar. Banyakkan mohon istighfar kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Nabi telah menyatakan ada tuk ungulu dia. Hadis riwayat Syaddad bin Aus. Hadis riwayat Syaddad bin Aus, tuk pengulu istighfar perlu dibaca pada waktu pagi dan petang. Siapa baca pengulu istighfar pagi, dia mati hari itu, insya-Allah syurga. Kalau dia baca pada waktu petang, dia mati malam tu, insya-Allah syurga. Allahumma anta rabbi sampai akhir. Tuan-tuan duk hafal dalam makfura. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'ulaka bi ni'matika. Sampai habis. Itu dipanggil sayyidul istighfar. Dan banyakkanlah istighfar-istighfar lain. Lepas mayang Nabi istighfar 3 kali. Ada riwayat kata Al-Auza'i, sudah Nabi semayang, Nabi baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Waktu nak tidur Nabi baca astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maknanya ada riwayat-riwayat banyak Nabi beristighfar. Seorang sahabat mendengar Nabi beristighfar dan membilang istighfar Nabi dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Ada riwayat kata 70 kali. Kata seorang sahabat, aku duduk sebelah Nabi, Nabi baca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sahabat ni kira 70 kali. Nabi duduk saja-saja rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 70 kali, padahal tak ada dosa dah. Kita yang dosa banyak ni, masya-Allah, malas je istighfar. Baik, tu yang ketiga. Yang keempat, jangan bergaduh. Ni cantik tajuk ni. Kalau bergaduh, putus rahmat. Bergaduh, Allah tutup rahmat. Mana bukti? Allah Ta'ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifin. Allah Ta'ala kata, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Surah Hud ayat 118. Kalau Allah Ta'ala nak, kata Allah, kalau aku nak lah, kata Allah Ta'ala, kalau aku kehendaki, aku boleh buat manusia ni satu je, sama, tak bergaduh. Aku boleh buat semua tak bergaduh.
wala yazaluna mukhtalifin. Tapi memang aku cipta manusia ni berbeza-beza. Bila berbeza-beza, mereka akan ada perasaan berselisih. Sifat manusia, mereka akan berselisih. Dan bila mereka berselisih, illa man rahima rabbuk, kalau aku bagi rahmat kepada mereka, mereka tak bergaduh. Mereka tak akan bergaduh kalau aku bagi rahmat. Maknanya tuan puan, antara sebab kita bergaduh sebab Allah tak bagi rahmat. Jadi kalau kita nak supaya kita ni tak bergaduh, supaya kita dapat rahmat, kita usaha supaya kita tak bergaduh. InsyaAllah bila kita tak bergaduh, rahmat Allah banyak pada kita. Allah Ta'ala pesan, wala tanaza'u, jangan kamu bergaduh. Fatafshalu, nanti kamu lemah. Watadhabari hukum, dan hilang kekuatan kamu. Sebab bergaduh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan bagi bantuan. Baru ni orang Palestin ziarah saya. Orang Palestin datang ziarah saya, tak sihat orang ni. Saya tanya, kaif hal Palestin? Macam mana keadaan Palestin sekarang? InsyaAllah ila asbai hal, makin teruk ada dia kata. Makin teruk. Dia kata susah, dia kata. Duk bergaduh sama sendiri. Duk bergaduh. Dia duk bergaduh Fatah, duk bergaduh dengan apa nama Hamas, duk bergaduh sama-sama, sama-sama Islam. Tu yang susah dia kata. Ha, maknanya bila bergaduh, Allah tak bagi rahmat. Walaupun Allah Maha mengetahui Yahudi itu jahat, tapi orang Islam ni tak bersatu, Allah tak rahmat. Jadi sekarang kita doalah pada Allah Ta'ala agar kita pun jangan duk bergaduh sangat. Ahli politik jangan bergaduh. Beza politik tu biasa, beza politik. Apa nama, ahli agama pun jangan bergaduh. Beza pemikiran agama tu biasa daripada dulu. Beza ni biasa. Kalau kata Profesor Dr. Mahmud Zuhdi bin Haji Abdul Majid ketika kuliah, dia kata, awak ni anak murid saya, tak lama lagi akan berbeza pandangan. Yang ni cakap gini. Berbeza itulah cerdik, dia kata. Kenapa? Satu pokok selagi dia tak berpecah keluar tunas, dia tak akan naik. Pokok yang hebat dia rendang, dia banyak dahan. Banyak dahan tu banyak pandangan lah, dia kata. Jadi anak murid saya, biar banyak pandangan baru rendang, baru cantik, dia kata. Kalau satu je tu tak apa hebat, dia kata. Tapi jangan bergaduh. Macam mana nak buat? Jangan bergaduh. Jadi yang pentingnya, kita zaman sekarang ni kita usahakan untuk tidak bergaduh. Barulah Allah Ta'ala turunkan rahmat. Baik. Nak dapat tak bergaduh? Ayat seterusnya Allah Ta'ala bagi rahmat dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Salah satu cara Allah nak bagi rahmat ialah berusaha untuk mendamaikan orang bergaduh. Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, kamu kena damaikan orang yang bergaduh di kalangan saudara kamu. Wattaqullah, kamu bertakwa kepada Allah. La'allakum turhamun, moga-moga kamu dirahmati. Salah satu cara dapat rahmat Allah ialah mendamaikan orang yang bergaduh. Ini susah ni. Kita jadi pendamai, kita pula bergaduh pula ke dia. Ini masalah orang sekarang. Baik. Kemudian disebut dalam hadis pula, yang tu semua ayat Quran. Hadis pula, siapa dia yang Allah Ta'ala bagi rahmat? Yang pertama, yang tu tadi saya sebut senarai Quran, senarai hadis pula. Yang pertama, orang yang menghubungkan silaturrahim. Yang ni Allah bagi rahmat. Sebab apa? Sebab rahim kita ni berasal dari perkataan rahmat. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis kursi, syaqaqtur rahima minasmi. Nama rahim orang perempuan ni aku ambil daripada nama aku, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Maksudnya nama rahim ni berasal dari perkataan rahmat. Sebab tu dia panggil rahim. Allah kan rahim, nama Allah.
Perempuan rahim, silaturrahim. Nama Allah ada ya Ar-Rahim. Nama rahim tempat kita duduk ni tak ada ya Rahim. Baik, aku sengaja letak nama aku pada nama rahim ni untuk bagi tahu siapa-siapa yang hubungkan silaturrahim, aku nak rahmat pada dia. Jadi apa maksud silaturrahim? Silaturrahim ni ialah orang yang berkongsi, orang yang berkongsi rahim dengan kita. Ha, contoh, tuan-puan dengan saya tak silaturrahim lah, bukan rahim, sebab tak kongsi rahim. Yang kongsi rahim contoh sepupu. Kongsi rahim sama? Kongsi rahim dengan nenek. Nenek kan rahim sama mak dia, mak aku rahim sama. So sepupu tu panggil silaturrahim. Baru ni ada seorang sepupu saya posting kat sini, saya call, datang rumah abah, kita kongsi rahim. Nenek kau, nenek aku sama je rahim, orang sama. Ha, jadi datang untuk panjangkan umur, untuk umur dapat rahmat Allah Ta'ala. Ha, baik. Jadi sebab tu orang dulu, orang zaman dulu lah, bila dah jauh sikit dia kahwinkan balik. Dah sepupu, dah sampai 3 pupu, 2 pupu, dia pun kahwinkan semuanya. Betul tak? Ha, macam saya, almarhum ayah saya 2 pupu dengan mak saya. Nama saya Muhammad Rifqi bin Maidin bin Haji Walung bin Uthman bin Muhammad. Nama saya ikut ayah, Uthman bin Muhammad. Saya punya moyang, saya punya moyang Uthman bin Muhammad. Mak saya pula Muhammad Rifqi bin Rahmah bin Idris bin Ma'intan bin Muhammad. Muhammad tu orang sambung. Ha, Uthman adik-beradik dengan Ma'intan. Ma'intan dapat anak nama Idris. Uthman dapat anak nama Haji Walung. So atuk saya belah mak sepupu dengan atuk saya belah bapa, dia sepupu. So mak saya dengan ayah saya 2 pupu. Kahwin lahir saya. Ha, rupanya orang dulu ni dia nak supaya jauh sikit dekatkan balik. Bagus ke tak bagus? Dalam segi Islamnya tak berapa bagus. Kerana apa? Kerana Islam suruh kahwin jauh-jauh. Ha, kalau dalam kelompok kita, sebab tu adik-beradik saya ustaz, ustazah. Ha, sebab tok pun gitu, nenek pun gitu, moyang pun gitu, geng ustaz je. So keluar adik-beradik saya ustaz je, cikgu je. 8 beradik, 7 cikgu. Ha, doktor tak ada. So kalau nak supaya ada keturunan doktor, ah, pergi cari ah doktor pula seorang. Contoh saya kahwin seorang lagi, contoh. Doktor. Ha, barulah dia berkembang sikit. Lepas tu anak saya pula duduk belajar sekolah agama, ngapal Quran. Sebab apa? Sebab isteri saya pun, keluarga dia pun jenis tu juga. Jenis adik-beradik dia ustaz-ustaz. Jadi saya kata, tak lari geng kita. Duduk main ustaz je. Bukan tak bersyukur, tapi tak bercambah lah ilmu ni. Habis macam mana bang? Ha, bagi peluang abang kahwin seorang lagi. Dapatlah doktor seorang. Ha, gitulah. Life kan? Dia tengok kat sana, tak makan pagi kau ni. Baik. Ha. Nak cerita bagus ke tak bagus? Jawabnya, kahwin jauh-jauh lagi bagus. Saya bagi contoh Yasin. Yasin penyanyi The Brothers tu. Yasin penyanyi tu. Yasin ni dia sekelas dengan saya belajar tu. Satu kelas kat UM dulu. Dia ni English hebat, Arab hebat, belajar hebat, Quran hafal, nyanyi sedap, tuan pun handsome. Kenapa? Kerana ayah dia Profesor Media Dr. Sulaiman Nordin, pensyarah UKM. Belajar, so cerdik lah, orang cerdik lah, Profesor Media. Belajar di Madinah. Waktu buat PhD dia belajar di Madinah. Jadi Yasin ni sekolah di Madinah, di luar negara. So sekolah rendah, dia boleh berbahasa Arab dengan lancar. Mak dia pula Switzerland. Bila mak Switzerland,
maka dia boleh bercakap English. Lepas tu mak orang putih, bapa Melayu, keluar anak, nampak handsome lah. Kita ni mak Jawa, bapa Jawa, keluar Jawa dia. Dia dah gabung kan, jadi handsome pun ada kat dia, English pun hebat kat dia, Arab pun hebat kat dia. Dia masuk pertandingan debat, saya debat bahasa Arab, saya satu pasukan dengan dia. Dia jadi pendebat terbaik. Saya satu pasukan, pasukan kami kalah, tapi dia dapat pendebat terbaik. Dah dia cakap Arab macam air cair sebab dia kecil lagi. Suara sedap sebab gabungan suara Melayu campur Switzerland. Boleh jadi penyanyi lagi. Tengok. Jadi kahwin jauh ni bagus sebenarnya. Jadi agak-agaknya nak amal tak? Agak-agak nak amal tak? Kita tak ada harapan dah. Tak ada harapan dah. Jadi tapi satu lagi, silaturrahim. Silaturrahim yang menyebabkan Allah bagi rahmat ni, kalau kita dekatkan silaturrahim ni, maksudnya walaupun dah 2-3 pupu, kita dekatkan, kita ziarah. Saya datang sini, ada seorang orang kampung duduk kat apa nama, duduk kat Sekudai, desa Sekudai. Berbual-bual dengan dia, dia katanya kampung sama dengan isteri saya. Saya balik rumah, saya tanya mak mertua, kenal tak orang dia orang ni? Oh, dia kata sedara lagi kita. Sedara dekat ke jauh? Mak saya pun kira. Tiga pupu. Profesor UTM. Tiga pupu. Dia pun balik, dia tanya pula keluarga dia. Tiga pupu. So, isteri saya dengan dia tiga pupu. Kami tak kenal. Dulu tak kenal. Sebab kat Kelantan, saya duduk Kelantan, dia duduk Johor. Datang sini jumpa, bila tahu kami tiga pupu, kami rapat macam adik-beradik. Dapatlah sebab apa? Rahim yang sama. Tiga buku, rahim yang sama. Saya balik, saya cerita kat mak saya. Mak saya kata, dengan profesor, kau mengaku tiga buku. Sedap mak cakap. Dengan sebab dia profesor UTM. Cuba dia orang biasa. Mau kau nak mengaku? Mak pula marah kita. Ada lagi saudara kau kat sana tu, yang kedai-kedai tom yam tu. Kenapa kau tak pergi? Kena sebiji. Maknanya jangan ingat, jangan tengok status. Biasalah mak saya, dia nasihat anak kan. Tu kat Tasik Cini tu, dia kata. Tasik Cini jual kedai tom yam kat Tasik Cini. Mak saudara mak baru tu. Mak saudara mak saya ada buka kedai. Balik ada berhenti. Ada cari. Mak marahlah pula je. Mak dah pesan berhenti cari kat situ. Cakap ni, cucu saudara awak air semayang tak batal lagi tau. Cucu saudara dia air semayang tak batal lagi. Dia mak saudara kepada mak saya. Gila jumpa dia. Diam je saya. Cakap, dengan profesor kau cari je. Kena sebiji. Dia kata kalau boleh balik Kelantan tu, berhenti rumah mak saudara mak tu. Mak pun suka dia. Antara benda yang paling orang tua suka. Ni amalan Nabi sebut bila meninggalnya bapa kita, benda paling besar bapa kita suka dalam kubur selain daripada kita baca Quran kat dia, Nabi sebut silatul waladi ahlawud di abihi, anak dia menghubungkan silaturrahim dengan orang yang ketika bapa dia hidup bapa dia sayang. Besar pahala. Katakan saya, almarhum ayah saya orang Thailand. Adik-beradik dia, sepupu dia, ramai kat Thailand. Bila saya balik kampung, saya baca khutbah. Waktu saya cari kawan-kawan ayah saya. Gembiranya kawan-kawan ayah saya. Alhamdulillah, bukan setakat yang hidup gembira. Ayah saya meninggal dunia pun gembira sebab saya pergi kawan balik dengan bapa, dengan kawan bapa saya. Itu amalan besar. Sebab tu bila saya balik kampung, baca khutbah raya baru ni, sudah khutbah raya datang seorang peluk. Anak Muhyiddin anak Muhyiddin. Allah, Muhyiddin kecil dulu sekelah dengan pakcik. Dan kita ni sedara lagi ni. Mengaku sedara habis lah. Sedara lagi. Jadi macam mana? Empat pupu gitulah. Empat pupu mengaku lagi tau. Maknanya bagus lah.
Kita nak menyebabkan keluarga kita dalam kubur tu gembira sebab kita hubungkan silaturahim. Ha, tu besar tu silaturahim. So orang hubungkan silaturahim, Nabi Nabi jamin dua benda. Yang pertama, dapat rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua, panjang umur murah rezeki. Man sarrahu an yunsa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Nabi kata siapa-siapa nak panjang umur murah rezeki, hubungkan silaturahim. Umur panjang, rezeki murah. Ha, jadi balik ni cari. Mana sepupu-sepupu aku, mana mak saudara aku yang lama dah aku tak ziarah dia. Ha, pergi ziarah. Baik. Tu hadis Nabi yang pertama. Hadis Nabi yang kedua. Untuk dapat rahmat Allah, kena kesian kepada makhluk. Makhluk apa? Kesian kat manusia ke, kesian kat binatang ke? Bila ada sifat kesian kat manusia, kesian kat binatang, Allah Ta'ala akan kurniakan rahmat kepada kita. Mana bukti? Nabi bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak rahmati orang yang tidak kesian kat manusia. So kalau kita tengok manusia susah, sahabat kita susah, kita kesian kat dia, kita bantu dia, Allah bantu kita. Adakah manusia saja? Tak, binatang pun sama, tuan-puan. Bukti? Buktinya ada hadis dalam Riyadhus Salihin. Kanat baghiyatum min baghaya bani Israel. Ada seorang perempuan yang jahat. Baghiyah ni maksudnya pelacur. Pelacur bani Israel. Satu hari dia keluar daripada rumah dia, tiba-tiba dia tengok seekor anjing. Anjing ni amat-amat dahaga. Kada ayyaktulahul atash tafa bil bi'ri. Tawafa, dia tawaf bil bi'ri, telaga. Tawaf telaga, tawafa, tawaf telaga. Kada ayyak tulahul atash, dahaga sangat sampai nak mati. Fanaza'at muqaha, perempuan ni kesian, perempuan ni cabut dia punya kasut. Ha, dia buka kasut dia, dia pun turun kat dalam telaga, dia ambil air. Fasaqat, dia pun bagi minum kepada anjing tersebut. Walaupun dia seorang pelacur, dia bagi air kepada kepada anjing tersebut. Maka Allah Ta'ala tengok dia ada rahmat, dia ada sifat kesian kepada anjing, maka Allah Ta'ala pun rahmati dia. Allah Ta'ala pun ampun dosa dia, Allah rahmat dia, kerana dia kesian kepada binatang. Jadi antara orang yang diberikan rahmat oleh Allah ialah kesian kepada makhluk walaupun binatang. Jadi kita pun, sebab tu orang zaman dulu, tuan-puan, dia banyak pelihara binatang. Saya balik kampung tengok mak mertua saya, macam zoo dah rumah dia. Ada belakang ayam kampung, ayam jenis-jenis ayam. Ada pun nama, dia pelihara monyet, orang Kelantan panggil beruk, untuk naik kelapa. Naik kelapa, pagi-pagi, makan teko dah. Buat teko. Apa abangnya isteri saya tu duk kacau TO, kacau TO ni, oi siapa ni? Ha, oi Budi, beruk tu nama Budi, bagi kat Budi tu. Oi, apa tu ni? Eh, Budi tak minum air biasa, TO dia tu. Boleh tahan. Dia bagi TO, bagi makan sedap-sedap juga nampaknya. Tapi alhamdulillah tak membazir rumah. Kalau nasi lebih ke apa semua, tak buang. Dan binatang banyak. Tak buang binatang banyak. Mak mertua saya datang rumah saya baru ni. Kami penceramah ni banyak makanan orang bagi dalam peti ais kamu. Mak mertua buka tengok, banyaknya makanan. Dia ambil satu-satu. Habis macam mana dia rifki? Tahu kadang-kadang bagi kat merpati belakang tu. Dia ambil yang mana boleh guna dia, hangatkan semula apa semua. Orang tua tak? Kemudian dia tunggu. Kat belakang tu dia ada kawasan saya tu, kawasan orang rumah saya kat taman tu. Orang nak buat bangunan, adalah monyet-monyet datang. Dia kata pergi kat monyet tu, dia kata. Kita tak tahu dia doa kat kita. Oh, sekarang bila makanan banyak, saya pergi kat satu tempat monyet banyak, saya pergi letak kat situ. Monyet pun datang. Kata mak mertua saya, dia kata monyet tu doa untuk kita, kita je tak dengar. Kita bagi makan kat dia, dia makan, dia doa kat kita. Hari-hari dia doa. Ha, kita je tak dengar dia doa. Ha, betul juga. Patutlah orang dulu kan binatang banyak.
Nasi lebih bagi kat itik, itik doa dia. Bagi kat ayam, ayam doa kat dia. Bagi kat binatang, binatang doa kat dia. Bagi kat kambing, kambing doa kat dia. Banyak makhluk doa kat dia. Kita kita harap habis lah lepas ni pakat pelihara itik ayam belakang lah kat bandar ni raya. Baik. Tu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga dalam hadis Nabi, dia pesan suruh kita ni tak berkira ketika berniaga dan ketika membeli. Yang ni Allah rahmat. Buktinya Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Allah amat merahmati orang yang kalau dia jual benda dia tak berkira. Maknanya timbang RM2.30. RM2 sudah lah. Macam tu. RM2 sudah lah. Mana dia tak kira. Bukan sekadar ketika dia menjual, bahkan ketika dia membeli pun dia tak kira. Berapa ni pakcik? RM3.50. Ambil RM4 lah. Tak usah baki lah. Yang tak usah baki tu ketika beli. Tak usah baki lah. Kita katakan dia tak usah baki. Baki ambil kat pakcik. Yang tu pun Allah rahmat. Allah rahmat kepada pembeli. Yang pakcik tadi, apa nama? RM2.50. RM2 lah. Allah rahmat kepada dia. Pak Arab, saya pergi di Madinah beli jubah. Saja je orang Arab ni kan. Saja nak test cakap Arab je. Saya kata, dia kata 90. 90 dia kata. Saya kata kedai sebelah jual 70 jubah ni. Kenapa sih awak jual 90? Dia kata tak, kain lain. Dia kata, tak, kain sama, saya kata. Jadi pun kata 90, 70, 70. Saja nak suka-suka dengan Pak Arab. Dia kata anta bakhil. Oh, biji kena. Anta bakhil, dia kata kau ni bakhil, dia kata. Anta malizi, kau orang Malaysia? Naam, ana malizi. Anta bakhil, awak ni bakhil sungguh dia. Ana kata limadha, kenapa aku cakap saya bakhil? Malizi la yatlub al-khafda. Biasa orang Malaysia dia tak banyak apa nama minta kurang. Orang Malaysia dia beli-beli je, dia kaya, dia tak minta apa nama, dia tak minta diskaun. Awak ni minta diskaun, awak bakhil. Saya jawab apa? Anta abkhal, kau lagi bakhil. Dia terkejut. Leh, kenapa? Dah orang Malaysia lain tak reti nak minta diskaun, aku seorang je minta diskaun, kau tak bagi diskaun, memang kau bakhil lah. Masya Allah, salli ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Dia pegang saya, dia kucuk. Pandai cakap, ambil. Dapat 70. Itu saja je. Bukan kata saya ni payah. Dia kata aku bakhil, mau tak sakit hati. Bukan tak boleh bayar 90 tu. Nak bagi tahu sunat tawar menawar tu. Dan dia tak sakit hati pun. Dia pegang, dia kucuk pula sebab dia ketawa. Sebab saya kata semua orang Malaysia yang tak minta diskaun, aku seorang minta diskaun pun kau berkira. Memang kau lebih bakhil daripada aku, dia jawab je. Balik nanti pergi umrah cakap gitu lah. Nak tengok. Baik. Jadi Allah merahmati orang yang buat lagu tu supaya timbul kasih sayang antara pembeli dan penjual. Yang keempat, untuk dapat rahmat Allah, sentiasa ziarahlah orang sakit. Rahmat Allah besar. Mana bukti? Nabi bersabda, man 'ada maridan khada fir rahmah. Barang siapa ziarah orang sakit, dia tenggelam dalam rahmat Allah. Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, siapa pergi ziarah orang sakit, rahmat Allah ni menenggelami dia. Dia duduk dalam rahmat. Nabi nak kemaskan lagi, kukuhkan lagi kelebihan orang ziarah orang sakit ni. Ma min muslim ya'udu musliman maridan ghadwah illa salla alaihi 70 alf malakin hatta yumsiya. Kalau ada orang pergi ziarah orang sakit pada waktu pagi,
akan Allah Ta'ala lantik 70 ribu malaikat mendoakan keampunan untuk orang yang pergi ziarah orang sakit ni sampai petang. Katakan pagi ni ada orang sakit, tuan puan pergi ziarah dia, tuan puan pergi apa nama hadiah kat dia. Sebab pagi ni tuan puan pergi, ada 70 ribu malaikat duduk mohon ampun kepada tuan puan sampai petang. Duk, ya Allah ampunkanlah hambamu ini, ya Allah ampunkanlah ampunkanlah Haji Muhammad ni, Haji Muhammad dia ziarah orang, ampunkanlah dia, ampunkanlah. Berapa orang? 70 ribu kalau pergi waktu pagi. Kalau pergi petang pula, petang sekarang tuan puan pergi ziarah orang lain pula, pergi ziarah orang lain pula, 70 ribu pula malaikat doa keampunan. Sampai bila? Sampai pagi esok pula. Hadis ni riwayat At-Tirmizi. Saya kata besarnya pahala hadis ni. Bila besar pahala hadis, saya cek, saya apa nama, semak status dia, takut statusnya status palsu atau status taif. Sahih, hadis sahih, riwayat At-Tirmizi, 70 ribu malaikat. Ha, jadi tuan puan kalau ada orang sakit pergi ziarah. Ha, tapi kena ada adab kan? Kena ada adab lah, jangan ziarah lama sangat, duduk lama sampai dia nak buang air pun tak sempat. Ui, susahnya ziarah orang sakit ni, kejap je pergi bagi duit, ha, balik lah. Kena bagi duit ke? Memang Nabi kata wadawu mardakum bisadaqah, kamu kena ubat orang sakit tu dengan sedekah. Sehat dia, tak percaya tu pergi ziarah yang demam-demam sikit-sikit, bagi RM1,000 sehat terus. Tak percaya pergi tu go. Ada kawan Pak Iman demam tu tak sihat, Pak Iman demam eh, rasa semua sikit, yang pergi ziarah ambil RM1,000 bagi Pak Iman tengok siap. Sehat betul. Tak percaya buat. Saya kan pernah cerita yang saya jadi saya demam, orang minta saya bulan Ramadan suruh tazkirah semain maghrib, semain isyak, terawih. Koperat punya program, saya demam hari tu pukul 3 petang, saya call, saya tak dapat datang di demam. Ah, ustaz, ustaz kena saya ganti. Nah ya ustaz, kami dah buat besar-besaran ni, orang anak yatim pun ramai. Saya kata saya demam ni, nak buat macam mana? Saya telefon Ustaz Halim Shah. Ustaz Halim Shah kata tak boleh, ada program. Telefon ustaz tu, semua tak boleh. Saya minta dengan pengetua balik awal. Balik awal sebab demam, saya nak tidur, nak makan Panadol bulan puasa. Duk tidur, bangun tahan sikit, pergilah. Tak apalah, pergi. Kemudian waktu tazkirah tu, saya tutup aircon. Sejuk tazkirah. Tapi penceramah ni, bila dapat mikrofon, dia dah sihat dah sikit. Ceramah, okey dah sikit. Lepas tu dah berpeluh eh. Semayang maghrib imam. Kemudian buka puasa, dah makin sihat. Makin sihat. Sudah terawih, okey sikit. Alhamdulillah, lega. Nak balik korporat tu bagi. 1,000. Lega sampai sehari ni sihat. Terkejut, ya Allah, banyaknya. Bukan kita nak 1,000 tu, nak cerita rezeki kita. Saya dah buka peluang tu untuk orang lain, untuk Ustaz Alim Shah. Tapi ustaz semua 1,000 punya rezeki saya untuk saya beraya. Tapi lepas tu lah, balik tu isteri kata, sehat apa? Sehat dah, tak ada apa dah, mau tak sehat. Betul lah Nabi kata, kalau orang sakit kau ziarah, kemudian kau bagi duit, sehat tu. Betul tak? Saya cakap tu sebab saya dah rasa. Baik, petang ni pagi ni pergi ziarah orang sakit, bagi duit banyak-banyak, sehat terus insya-Allah. Baik. Tu yang keempat. Yang kelima bangun malam dan kejutkan keluarga. Mana buktinya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki yang bangun pada waktu malam. Fasalla, kemudian dia semayang sunat tahajud. Wa ayqadha imra'atahu, dan dia kejutkan isteri dia. Fasallat, kemudian isteri pun bangun semayang juga. Fa in abad, kalau isterinya tak nak bangun, nadhaha fi wajhihal ma, diambil air direnjis kat muka isteri dia. Orang ni Allah rahmati, dia bangun malam, dia kejut isteri, kalau isteri tak nak bangun dia renjis kat muka dia. Ni malam ni pakai renjis belaka, insya-Allah rahmat. Dan hadis ini
dia sebut dua-dua pihak, bukan lelaki sahaja, perempuan pun sama. Allah merahmati seorang perempuan yang bangun malam, kemudian dia semayang, dia tengok suami dia, dia pun kejutkan suami dia. Kalau suami dia tak nak, dia renjis kat muka suami dia. Allah rahmati. Tapi kalau suami dia tumbuh dia, tak ada rahmat dah lah. Jadi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu dua-dua kena buat. Saling ingat mengingat. Cantik tuan puan. Boleh buat insya-Allah ha. Yang ke-8 akhir sekali. Ha? Yang ke-7. Yang seterusnya akhir sekali, yang ni senang, boleh buat ni. Saya tutup dengan perkara yang paling senang. Solat 4 rakaat sebelum asar. Biasa kita sembahyang sunat sebelum asar ni 2 rakaat je. Ada hadis riwayat Abu Daud, Nabi bersabda, rahimallahum ra'an salla qablal asri 4. Allah merahmati sesiapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Jadi sembahyang sunat, niat sunat qabliyah lah. Niat sunat qabliyah saja aku sembahyang sunat qabliyah asar 2 rakaat. Habis 2 rakaat bangun pula. Saja aku sembahyang sunat qabliyah asar 2 rakaat. Saja aku sembahyang sunat asar. Tak perlu cakap qabliyah tak apa, sebab ba'diyah tak ada dah asar. Tak perlu cakap qabliyah tak apa. Saja aku sembahyang sunat asar 2 rakaat. Kemudian bangun pula. Saja aku sembahyang sunat asar 2 rakaat. Kemudian Bilal pun qomat. Bila qomat kita pun sembahyang asar. Orang yang istiqamah 2 jadi 4 rakaat sebelum asar, Nabi janji Allah rahmati dia. Jadi kita upgrade lah sikit amalan kita, mula daripada hari ni, sebelum ni 2 rakaat kita buat 4. Senang je kan? Jadi itu senarai-senarai yang saya himpun daripada hadis Nabi dan ayat-ayat Quran, apakah jalan-jalan untuk kita dapat rahmat Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekarang itu tazkirah ringkas saya pada pagi ini. Moga-moga memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Apa yang kita dengar sama-sama kita manfaatkan, salah silap apapun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.